Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari Semoga bermanfaat video ini Menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kicomania Yang khususnya bagi pemula <tuh> Pengen mempunyai burung pentet yang gacor Siang malam teman-teman gak usah bingung Gak usah khawatir <tuh> Ini solusinya ya Ini guys solusinya guys ebojos ditetesin ke dalam air minumnya selama 5 tetes ya 5 tetes ke dalam air minumnya gitu ya ini vitaminnya sudah sangat banyak sekali para teman-teman ini saya, saya, saya tidak bohong ya tuh ya vitaminnya sangat banyak sekali ini untuk penggacor segala jenis burung ya biasanya burung Mure, kacer cucak ijo yang kurang gacor atau burung pentet atau yang burung-burung yang teman-teman punya ini cocok sekali untuk menggacorkan segala jenis burung kicauan ya pokoknya teman-teman kalau mempunyai burung pentet yang biasanya bunyinya cuma ngek-ngek dan bayi cuma ngek-ngek-ngek gitu ya guys ya itu teman-teman nggak -teman usah bingung nggak usah khawatir ya pakailah ebot eh, jos ini dijamin burung teman-teman insya Allah akan kembali gacor lagi ya dan saya ingetin para teman-teman ya kan teman-teman kalau mempunyai burung jangan lupa air minumnya diganti pagi dan sore rutin ya rutin dan pokoknya anu guys pokoknya kalau burung pentet usahain dijemur ya kalau burung pentet itu dijemur lama nggak apa-apa. Kalau burung pendet itu dijemur lama itu malah tambah gacor gitu ya. Dan dikasih Ebot jos ini ya. Tapi kalau pemakaian Ebot jos kalau bisa burung pentetnya habis dijemur, terus diangin-anginkan, terus lagi di terus dikasih vitamin Ebot jos ini selama 5 hari berturut-turut ya. 5 tetes ke dalam air minumnya. Tapi air minumnya diganti yang baru gitu ya teman-teman Biar burung petetnya jadi sehat, fit, dan gacor Dan pokoknya usahakan air minumnya itu nomor satu ya guys ya Air minumnya itu harus dikontrol terus tiap hari dan pokoknya para teman-teman Kalau bisa sediain air minum selalu baru ya Pagi dan sore itu harus diganti ya para teman-teman Biar burung pendat teman-teman menjadi gacor dan isiannya semua karena burung pendat itu sangat pintar sekali ya Untuk menirukan segala jenis burung ya Kayak burung gereja, burung kenari, cililin, kapas tembak, cucak jinggot Bisa meniruin burung murai ya, gacor Kadang-kadang ada kutilangnya juga guys kalau burung pendat itu ya kan tapi nggak apa-apa ya guys ya yang nonton video ini yang ini khusus tutorial yang bagi pemula tapi yang sudah mahir-mahir mohon maaf sekali ini khusus tutorial yang bagi pemula ya eh, bos Joss ini harganya cuma Rp14.000 ya cocok untuk segala jenis burung kicauan teman-teman gitu ya kicauan pokoknya ini vitaminnya sudah banyak sekali ya vitamin A 20.000 IU vitamin D3 60 1000 IU vitamin B1 2 mg vitamin B2 6 mg vitamin B6 4 mg vitamin B12 18 mcg vitamin C 15 mg nah ini folic acid 2 mg tuh ya guys ya pokoknya para teman-teman enggak usah bingung enggak usah khawatir kalau mempunyai burung pentet enggak bunyi jangan buru-buru dijual ya berikan vitamin Ebojos ke dalam air minumnya selama lima hari berturut-turut ya guys ya 5 tetes kalau pemakaiannya dikocok dulu ya pemakaiannya dikocok dulu dan inilah penggacor segala jenis burung kicauan ya para teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar dan yang ternak ternak burung murai, kaca, cucak ijo, anis merah, pokoknya di seluruh Indonesia, Nusantara, atau di seluruh dunia ya, yang ternak ternak burung murai, saya doain semoga teman-teman sukses selalu dan ternaknya selalu produk ya gitu. Yang belum punya istri, saya doain semoga cepat punya istri yang solehah, yang solehah gitu ya yang belum punya anak saya doain semoga mempunyai anak soleh dan solehah gitu ya teman-teman pokoknya bagi yang agama Islam saya ingetin terus para teman-teman jangan lupa sholat lima waktu dan rajin cuci tangan ya kalau nggak ada kegiatan mending di rumah aja kalau kepergian kalau kepergian itu usahain pakai masker ya guys ya dan saya ingetin para teman-teman para sahabat-sahabat kicau pokoknya selalu ol olahraga ya sit up atau plus up ya kan berjemur ya di pagi hari itu sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 gitu dan kalau bisa olahraga bisa naik sepeda atau lari-lari gitu ya pokoknya saya ingatkan para teman-teman para sahabat-sahabat ya kita semua kan saudara gitu ya kita harus saling mengingatkan ya kita harus jaga kebersihan dan jaga jarak aman ya biar penyakit di Indonesia ini cepat hilang dan kita bisa berkumpul lagi ya bisa lomba burung lagi gitu ya teman-teman kita harus berdoa bersama kalau kita sholat ya kita harus berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta sama Allah semoga penyakit di Indonesia ini penyakit wabah ini cepat hilang gitu ya teman-teman yang bagi agama Kristen Hindu Buddha Katolik Jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing Dan jangan lupa cuci tangan juga dan jagalah kebersihan Gitu ya teman-teman kita sama-sama kawan Kita sama-sama ya sama-sama teman Kita harus saling membagi ilmu dan saling berbagi pengalaman gitu ya teman-teman Pokoknya pokoknya saya ingetin terus para teman-teman para sahabat-sahabat kijo ya kalau nggak ada kegiatan, mending di rumah aja. Kalau kepergian, usahakan pakai masker ya, dan kalau bisa rutinlah cuci tangan ya, guys. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya. Semoga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, guys. Ya, gitu ya. Semoga kita sehat selalu. Pokoknya jangan lupa olahraga ya, sit up atau plus up atau lari-lari atau naik sepeda gitu ya teman-teman. Pokoknya semoga penyakit di Indonesia ini bisa cepat hilang dan kita bisa kumpul lagi dan bisa silaturahmi, bisa lomba lagi gitu ya teman-teman. Ya Semoga video ini bermanfaat bagi para teman-teman kicau-kicau mania yang khususnya bagi pemula Yang sudah mahir-mahir mohon maaf sekali ya Ini khusus tutorial yang bagi pemula ya Pokoknya teman-teman kalau mempunyai burung pentet yang burungnya biasanya kurang gacor Teman-teman bisa memakai vitamin Ebojos ini Dijamin insya Allah burung teman-teman akan gacor lagi seperti semula gitu ya dan rutinlah mandinya dan jemur-jemurnya. Kalau burung merpati itu suka sekali guys ya dengan sinar matahari kalau burung merpati itu ya gitu. Tapi saya ingetin para teman-teman ya kan jangan lupa air minumnya saya ulangin lagi, air minumnya diganti pagi dan sore dan kotorannya dibersihin pagi dan sore gitu biar burung kita sehat, aman dan gacor kalau burung kita gacor insya Allah bakalan laku mahal gitu ya teman-teman oke saya ingetin terus jangan lupa sholat lima waktu yang bagi agama Islam yang bagi agama Kristen Hindu Buddha Katolik jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing oke jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya doain semoga rezekinya lancar pokoknya semoga kita diberi Allah Umur panjang ya guys ya Dan diberi anak soleh dan solehah Diberi istri yang solehah Gitu ya guys ya oke okay. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam channel bunga lestari Salam seduluran salam kicau kicau mania Salam burung pentat ya guys ya Oke okay, wassalam